Okay, besok adalah first practice selepas MCO. So kebanyakan team dah preparation untuk practice untuk esok. Sebenarnya practice untuk SOP yang untuk MCO. Dan hari ini saya bersama legend kita, Wai Pang. Hari ini saya bersama legend Wai Pang. Dia akan tour kita preparation mereka. Dah tunjuk sikit apakah tu persiapan yang mereka sedang buat untuk besok punya practice untuk MCO atau SOP MCO untuk Sepang. Jom kita masuk tempat jentera-jentera yang sedang preparation di sini di Wai Pang. Jom. Okay. So di sini adalah seperti kamu nampak di belakang sini, semua adalah jentera-jentera Taplix. Semua sedang preparation untuk practice esok. Sifu punya team, Yipon Yamaha Wai Pang Racing Team. Ini 125cc untuk 125 kelas ni. Ini semua untuk Caprix esok? Kampi besok practice di Sepang. Okey. Itu 150 ni. Ini 150 kelas. Dia ada dua bangsa, satu 150, satu 125. Kelas tak sama lah. Okey. Tapi sekarang cuma mau fikir besok fikir Sepang practice. Untuk practice SOP lah. SOP practice. Okey. So semua jentera sudah siap sifu? Lebih kurang lah, lagi sikit-sikit. So hari ni saya tengok mekanik pun agak sibuk semua preparation ni. Ini semua kira last minute preparation lah. Ya. Yeah. Boleh sempat? Boleh. Ha? Okey, seperti kita boleh nampak, ini semua adalah jentera-jentera Caprix yang akan diguna untuk Caprix 2020 tahun ini. Inilah tempat semua jentera sedang di-prepare. So sana buat apa sifu? Sana ada sikit dipe-dipe barang-barang lalam itu, dino dome ada. Super. Ini tempat lah yang kebanyakan orang ingin nak sampai, tapi biasanya tempat ni tidak dibenarkan untuk visitor. Tapi hari ni sangat baik hati sifu bawa kita tour tempat dia prepare jentera-jentera Caprix. Terutama sekarang kita berada di engine room. So ini adalah engine room, tempat mereka ubah suai engine dan tempat dyno. Ini engine-engine semua spare ni lah. Nak pergi hantar, pergi spare package tu yang pakai. Oh, ini semua spare engine? Banyaknya sifu? Banyak lah. Ini semua 125 dengan 150 eh? 125 sama 150. Okay. Semua Yamaha. Semua Yamaha? Ya. Sifu hanya guna Yamaha saja kan? Ya, semua Yamaha. Yamaha sponsor. Okey, tengoklah tempat sifu punya tempat. Ini adalah tempat professional racing team, jentera-jentera. Dari ini standard dia jadikan, okeylah motor lain tapi akan jadi lebih kurang macam ni lah, race bike. So ini adalah legenda standard. So akan jadikan race bike nanti. Betul sifu, ini akan. Ya, ini standard nak mau check balang-balang semua. Ini sedang buat apa yang motor standard ni? Itu nak kena bikin dia punya exhaust pipe semua. Oh, sekarang sedang R&D exhaust pipe untuk Wai Pang. Okey, yang kita boleh nampak exhaust Wai Pang sedang buat R&D untuk Yamaha Legenda. So, sesiapa yang mempunyai Legenda 115Z ini bolehlah standby. Nanti model ni dah keluar, boleh beli dengan sifu Wai Pang. Ini tempat sifu ada dyno dia sendiri. So sifu dyno sini memang sifu buat untuk motor sendiri saja ke sifu ada buat untuk luar juga? Motor singly saja. Oh, tak, luar tak ada buat. Luar kolang. Oh, okey. Tapi tak ada time ya hal. Okey. Okey, kepada sesiapa yang nampak benda ni fahamlah. Ini adalah dyno room untuk dyno motor. Setiap kali mereka turun enjin, naik enjin, biasa buat dyno sifu. Ya.
Memang tiap-tiap race pun mau dyno dulu baru fikir race. Kenapa setiap race dah buat engine lepas tu keluar dah service overhaul, kenapa kena dyno balik? Tengok dia punya horsepower ada turun ke tak lah. Kalau okay, maintain dia punya horsepower baru boleh. Okey. So biasanya dah overhaul setiap race, buat balik banyak tak lari dari sebelumnya? Kalang-kalang ada sikit-sikit lah. Tapi buat balik boleh sama balik lah. Okey. So kepada sesiapa yang minat Caprix, inilah jentera-jentera Sifu. Dan kita sangat bertuah hari ini. Sifu bawa kita tengok tempat dia. So besok berapa biji motor akan turun Sifu? 6 biji lah. Apa kelas dengan 6, apa kelas? 6 rider. 125 3 biji, 150 3 biji. Oh, so 3 biji lah. Satu kali semua biji lah. Okey. Tapi besok praktis untuk yang Caprix lah, bukan untuk ARRC kan? Bukan. Okey. Itu untuk Caprix only. Okey, besok pukul 9 sampai pukul 6. Okey, bagus. Macam-macam kita nampak di sini dan satu yang saya rasa lain pada tahun ini dengan tahun lepas adalah saya rasa sponsor. So kita tengok. So Sifu ini semua tahun ini Sifu dapat sponsor baru ke? Banyak sponsor baru? Ini tahun itu sponsor baru ada Ipon. Ipon ni. Okey. Ipon main sponsor, Yamaha main sponsor. Okey. Ku sponsor ada Team Sam ini tayar ni. Okey, ini Team Sam adalah tayar. Tayar. Sifu Caprix memang boleh tayar boleh pakai individual ke memang satu tayar supply? Apa tayar pun boleh. So apa jenama boleh pakai untuk Caprix? Open. Okey, so kenapa Sifu pilih Team Sam ini? Tapi Team Sam ni tayar kita test okey, boleh lah. Dia bagus juga. Cukup cengkam. Boleh menang, boleh grip. Cukup bagus. Grip lah. Dia punya grip bagus tak? Bagus. Kalau dia punya apa tu, kalau banding dengan biasa yang you pakai, dia kira boleh ada fight tak? Ada fight ni. Ada fight ah. Boleh menang champion. Okey, dengan dengan minyak Nippon. Ini adalah minyak Nippon yang tidak yang semua misi pau Yamaha. Okey, Yamaha sejasa ECB ada Racing Boy, Benya Dream. Sifu banyak pakai barang-barang Racing Boy juga. Ada lah. Banyak juga kira. Kalau itu barang bagus, bagusnya kita memang pakai. Okey. Ada DID. Ini DID lantai. Lantai. Okey. So fintech. King of Drag ini Thailand punya. Thailand punya ini teknikal untuk ECU. Okey. Ini pun ada mereka support dari Thailand ah. Support Thailand. Ini SYS untuk lemnya kelas semua. Okey. Ini KYT untuk lemnya helmet. Okey. Ini motorbag untuk lemnya battery. Ini motorbag Sifu dia dengan ini tayar. Ini adalah bateri biasa ke bateri racing Bateri paling bagus ni ringannya bateri kita pakai. Okey, ya. Yeah. Tapi bagus. Dia ada keluaran untuk biasa punya tak? Ada untuk yang biasa untuk pun ada bagusnya lagi bagusnya pun ada campur-campur ah. Okey. Lagi ini IKK untuk itu motopad. Apa itu IKK? Untuk motopad. Motor part itu motor dua punya motor engine part tu. Okey, spare part lah. Spare part. Ini MC untuk punya sprocket. Racing sprocket. Racing sprocket MCS. Ini apropo nanti topo itu flu yang punya head kasih lagi cepat racing lagi tanpa yang punya horsepower. Lagi ini brake, ini plug. Ini racing plug. Ini kalau pakai ini plug dia boleh tahan lama. Boleh yang punya api mari lagi cantik lagi tanpa yang punya horsepower. Itu
Bagus. Okey. So motor ni sudah siap sedia untuk esok ya, Sifu? Ni untuk esok petis. Sudah siap sedia lah. Semua sudah siap. Okey. Okey, inilah adalah tahun 2020 sponsor untuk tim YY Punk Racing atau dikenali sebagai Nippon. Nippon minyak tu. Minyak sangat bagus lah. Tapi kita semua test semua sudah okey. Memang ini tahun pakai Nippon. So yep. Inilah jentera-jentera yang untuk tahun 2020 Caprix dan kita harap race akan dijalankan lebih cepat secepat mungkin selepas praktis ini kerana memang besok adalah praktis untuk SOP. So ya, lepas ni harap-harap kita boleh tengok semua tim termasuk tim YY Punk boleh beraksi sekali lagi di sirkuit. Okey. So kita harap semua jalan lancar dan good luck Sifu. Yeah. Jumpa lagi. So kepada yang siapa nak ikuti lebih lanjut lagi kepada Caprix Malaysia, perlubuan atau motorsport Malaysia, jangan lupa subscribe dan ikuti channel kami, okey, dan share kepada member kamu. Jangan lupa bagi komen anda apa pendapat tentang race di Malaysia ni dan so kita akan bawa lebih lanjut lagi kepada kamu semua nanti. Baik, jumpa lagi. Yeah.